الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir kembali. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang belum hadir, semoga diurus, dimudahkan urusannya. Ya, yang dalam perjalanan, dilancarkan perjalanannya. Dan yang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan segera diberikan kesembuhan. Sebelum kita lanjut, absen dulu ya. Mohon diaktifkan dulu kameranya untuk absen. Ya, jadi mungkin minimal 10 detik ya, biar terdeteks. Oke, terima kasih. Terima kasih ada Laras, Tasya, ada Jimmy, ada Muti, Ciara, ada Kia, ya. Dan terima kasih untuk yang lain ya, sambil kita foto dulu, ada Dinda. Ya. Sulung. Ya, oke, terima kasih. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, sekali lagi halaman kedua, mantap. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ya, semoga kebersamaan kita kali ini membawa inspirasi, membawa semangat baru yang pasti. Tentunya tidak hanya untuk diri kita pribadi, semoga bisa menginspirasi juga buat teman-teman yang lain. Ya, semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Oke. Hari ini kita akan membuat pembahasan soal ya. Sebentar saya coba share linknya ya. Oke, jadi materinya tentang bunyi. Jadi minggu depan, karena besok libur, kita lanjutkan sesi kita di minggu depan, gitu. Jadi minggu depan itu kita masih ada diskusi. Bila nanti ada topik-topik atau soal-soal yang masih dirasa sulit, ya bisa kita diskusikan. Masih ada waktu di Kamis depan. Dan Kamis depan juga sekalian ada penilaian harian.
Pak Supri, Pak Supri. Ya, siap. Abdul minta di Latin. Oke, siap. Terima kasih infonya ya. Wah, belum nongol lagi. Oke. Saya share melalui chat ya. Ya, materinya tentang bunyi. Ya, linknya sudah saya share ya. Silakan bisa dilihat. Oke. Sekali lagi, materi ada di sini ya. Mungkin ada sebagian yang terlewat. Ya, mungkin ada yang tidak terupdate. Sekali lagi, mohon maaf. Secara umum, materi kita konsepnya ada di web ya. Ada di materi kelas 11 tentang gelombang bunyi. Ya. Nah, ini materi. Untuk soal dan latihan pembahasan kita, mungkin bisa dilihat di latihan ya. Latihan kelas 11 tentang gelombang bunyi. Nah, ini dia. Ya, ini ada materinya ya. Sekaligus pembahasan soal-soalnya ya. Jadi ada di sini. Untuk kalian turun saja. Nah, ini ada pembahasannya. Bisa dipelajari lagi bila nanti ada yang terlewat ya. Materinya tidak berbeda jauh dengan yang ada di buku ya, sebagai tambahan bisa juga kalian membaca lagi yang ada di buku bila nanti diperlukan penjelasan lebih detail. Atau bisa juga diskusi dengan teman-teman. Ya, saya yakin kalian sebagai sebuah komunitas bisa saling membantu. Ya, tentunya dalam hal yang baik. Oke, sebentar saya coba share jadi 10 kelompok. Oke, silakan. Apakah sejauh ini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, siap. Ya, saya bagi menjadi 10 kelompok ya. Ini assign-nya manual. Assign otomatis. Kalau di ini, aduh. Oke, yang pertama, kelompok pertama ya. Oh, ini udah kelompok 10 ini. Ya. Kelompok pertama ada Andra. Ara, apakah ada suaranya? Oke. Ya, gimana kabarnya, Ara? Kemudian ada Geza, dan terakhir ada Sulung. Oke. Ya, terima kasih infonya. Ara mengerjakan kelompok 1 ya, yaitu soal 1 dan nomor 2. Ya, bersama Geza dan Sulung. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ada Cia. Ciara, apakah ada suaranya? Iya, Pak, ada, Pak. Oke, siap. Ada Gina juga. Dan ada Ayasha. Gina, apakah ada suaranya? Yang buah-buah. Ada, Pak. Oke, kelompok 2 ya, mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4. Oke, ini Zaki Abdul baru masuk. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3 ada Kia. Kia, apakah ada suaranya? Ada. Kemudian ada Regina. Dan
Ada Jarjit. Zaki, apakah ada suaranya? Ada, Pak. Ya, bersama Regina dan Kia ya di kelompok 3. Oke, sementara bisa dilihat-lihat dulu. Kemudian kelompok 4. Oke. Kelompok 4 ada Marwa. Marwa, apakah ada suaranya? Ada, Pak. Oke, siap. Ada Marwa, ada Karin. Dan terakhir ada Jimmy. Jim, kelompok 4 ya, Jim. Siapa? Nah, sambil dilihat-lihat, Jim. Oke, bisa dilanjutkan. Selanjutnya, kelompok 5. Wah, ini kok tiba-tiba kelompok 6. Ya. Kelompok 5. Oke. Ya, sementara diskusi dulu ya. Ada Hardi. Hardi kelompok 5. Ada Sunli. Dan terakhir ada Nail. Nail, apakah ada suaranya, Nail? Ada, Pak. Oke. Ya. Sementara ada di kelompok 5. Mohon maaf, Nail ya. Belum sempat lanjut lagi nih. Insya Allah segera. Ya. Berikutnya ada kelompok 6. Kelompok 6 ada Dinda. Dinda, apakah ada suaranya? Ada, Pak. Ya, siap. Ada Dinda, ada Farezi, dan Pina. Pina di kelompok 6 ya, mengerjakan soal nomor 11 dan 12. Ya, materinya tentang gelombang bunyi. Mulai dari sifat-sifat bunyi, mulai dari manfaat, kemudian ada intensitas, taraf intensitas, dan terakhir ada efek Doppler. Berikutnya kelompok 7. Kelompok 7 ada Arte. Arte, apakah ada suaranya? Ada, Pak. Oke, kelompok 7. Ada Lia, dan terakhir ada Mutia. Bertiga ya, Lia ya. Bersama Mutia nih, kelompok 7. Kemudian kelompok 8. Kelompok 8 ada Tasya. Tasya, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Belum, Pak. Oh, belum. Berarti pas ya. Saya yang nanya tuh. Lewat soal nomor 15 dan 16. Silakan bersama Irvina dan Raheza. Ya, Tasya, Irvina, dan Raheza ada di kelompok 8. Kelompok 9. Gavin, apakah ada suaranya, Gavin? Ya, Pak. Oke, Gavin dan Ica. Ca, ada suaranya, Ca? Ada, Pak. Oke, bagaimana cuaca di rumah, Ca? Mendung, Pak. Oh, mendung ya. Oke, sering hujan berarti ya? Iya, Pak. Oke. Ica sama Gavin, kelompok 9 ya. Oke, berikutnya kelompok 10. Ada Muti dan Laras. Muti, ada Laras. Oke. Laras, apakah ada suaranya? Ada, Pak. Oke, ya, Muti dan Laras. Kelompok 10. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah semua ya. Oke. Ya. Ada pijar. Oke. Saya open room-nya ya. Kalian bisa diskusi secara mandiri, nanti bisa share screen. Oke, berikutnya ada siapa lagi, Mak? Oke. Ya. Berikutnya ada siapa? Regina. Regina tadi kelompok berapa ya? Kelompok 3 ya, Pak. Oke, coba cek dulu kelompok 3 ya.
Wah, bagus nih ingetan kamu. Mantap. Ya. Semoga belajarnya tidak ada kendala. Oke. Kemudian ada Zaki Abdul. Abdul, Bapak, apakah ada suaranya? Ya, Nina. Pak, maaf. Tadi saya keluar. Terus saya sekelompok sama siapa ya? Oh, iya. Berarti belum. Iya, bentar belum. Ya, Nina ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Abdul juga belum, Pak. Oke, siap. Nina bergabung di kelompok 10 ya. Iya. Oke. Maaf, Nina bergabung di kelompok 9 bersama Gavin. Gavin dan Ica. Nah, kelompok 9. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Jadi kelompok 9 ada Gavin, Ica, dan Nina. Oke. Berikutnya ada Zaki Abdul. Oke, Abdul berarti masuk di... Ya. Oke. Oh ya, ada Pijar juga. Pijar, bagaimana kabarnya Pijar? Baik, Pak. Oke. Sehat ya? Ya, maaf saya dikit lambat masuk. Oh, it's okay. Ya. Dikit lambat tadi koneksinya. Siap. Oke, sebentar ya Pijar ya. Pijar ada di kelompok 5. Pijar. Wah, berempat nih. Pijar, apakah sejauh ini ada kendala? Dikit, ya. Oke. Biasanya dalam hal apa itu, Pijar? Koneksi, sumber belajar. Mengadili lockdown di sini sumber apa? Oh, gitu. Makanya jarang gimana gitu, jarang keluar. Jarang keluar. Apalagi ini makanan gitu. Kalau makanan gimana? Harus order dengan perusahaannya di sini. Oh gitu. Iya. Yeah. Saya nge-lag. Siap, Pin. Tadi Pina nomor berapa, Pin? Di room berapa ya? Room 6 sama Eji, Pak. Oke, siap. Room 6. Ya. Berarti kalau kita belanja sendiri nggak boleh ya, Pijar ya? Misalnya belanja di luar ya? Iya, yeah, nggak ada mall, nggak ada... Oh, enggak ada ya? Iya. Kalau misalkan di... Oh, itu berarti sudah di lingkungan perusahaan ya? Sudah iya, disediakan? Iya, gitu, Pak. Oke, oke. Ya. Oke. Berikutnya, Abdul belum dulu ya? Sebentar, Dul. Iya, Pak. Oke. Abdul, apakah ada kendala sejauh ini? Belum sih, Pak. Oh. Pak, boleh izin makan siang dulu bentar. Siap, boleh. Ini udah jam 12 karena. Oh iya. Kalau nyala salat. Terus bisa nggak Zoom-nya? Bisa, tapi saya nggak tahu kok saya bisa fokus. Oh iya, minimal ketika kamu nanti sudah selesai bisa langsung. Ya, maksudnya sambil ngeliat-liat ya, Pijar ya. Oh iya, iya. Saya sambil lihat sambil makan.
Ya. Waduh, belum masuk nih. Bentar ya. Bapak. Ya, siap. Abdul di kelompok 10 ya. Nel tadi kelompok berapa, Nel? Kelompok 5, Pak. Oke, Nel kelompok 5. Oke, berarti Nel dengan Pijar ya. Pijar ada di kelompok 5. Oke, silakan bergabung. Ya, Pijar di kelompok 5. Jackie di kelompok 10 ya. Oke. Jackie di kelompok 10. Zaki, Abdul. Silakan ada Laras, Muti. Ya, di sini. Berarti yang
Pak Supri. Pak. Pak Supri. Pak. Pak Supri. Assalamualaikum, Pak. Pak Supri. Pijar. Wah. Iya, ya. Pak, saya ingin bertanya. Saya ada di room 6, Pak. Oke, siap. Kita gabung ke room 6 ya. Pijar belum masuk ya? Oh, Pijar lagi makan.
Ada lubang ya, yang punya lubang. Jadi lubang itu nanti namanya adalah blastopor. Nah, sebenarnya yang punya gastrostoma itu kita nih manusia. Masih ingat kan dulu kan pernah belajar dari mulai kita zigot, kemudian ke embrio, lalu fase pertama itu corolla, kemudian di blastula. Nah, di blastula
Pijar, bagaimana kabarnya Pijar? Iya, Pak. Oke, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Saya nggak punya linknya buat ke ini. Oke, bisa join ke room 5, Pijar? Oke. Oke, saya share lagi linknya ya. Iya, Pak. Share linknya dulu. Oke, baik. Saya melihat. Nanti... feeling. Jadi ini kita membuat pembahasan soal ya. Pembahasan soal. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kamu ada ide lain, Pijar? Misalkan bagaimana agar kita bisa memahami materi dengan lebih baik. Apakah dengan tambahan ilustrasi atau kan ilustrasi dokumen yang berwarna? Ada. Oh, udah cukup ya? Udah cukup jelas ya? Iya. Yeah. Oke, nanti kalau misalkan ada kendala diinfokan ya. Oke, Pak. Ya, kita gabung ke room 5, Pijar ya. Oke, oke. Kita gabung ke room 5.